kamu gak bisa diam gitu aja, Nyok. Kamu harus mengutarakan perasaanmu ke Ria. Kamu harus tembak dia. Manyu-manyunya. Shhh, jangan malu-malu. Kayak biasa aja. Nye. Yuk, langsung kita tembak Ria. Nyayang. Nyuma. Bunga harus bawa, tapi bunga aja gak cukup. Nyu. Coba diri. Kayaknya kamu harus merubah penampilanmu, Nyok, biar lebih keren dan cool. Wah, onyek, Nyu. Nyok. Di luar prediksi, aku yakin hari ini Ria akan jatuh cinta sama kamu dan kamu akan menjadi kekasihnya. Nyau menyanyi banyakku, iya. Kau singgah di hati, kau mantan terindah. Aduh, kenapa ya Pak Sunarto ini kok masih belum bisa move on sama mantan pacarnya? Berat Pak Amir. Andaikan waktu itu saya melarang dia ikut perang dunia ninja keempat, mungkin saat ini dia masih ada di samping saya, Pak Amir. Jadi itu yang bikin Pak Sunarto gak bisa melupakannya ya? Iya Pak Amir, susah sekali. Sudah, kenapa sih Pak Sunarto gak cari penggantinya Pak Sunarto? Saya pikir dia cuma satu-satunya cinta sejati saya Pak Amir. Saya juga tidak tertarik dengan wanita-wanita lain. Jangan gitu Pak, berkeluarga itu wajib loh Pak. Gak habis pikir aku, Nyok. Bisa-bisanya Ria nolak kamu. Kurang sempurna apalagi dirimu. Aku yakin suatu saat dia akan nyesal, Nyok. Dia akan nyesal telah menolak seorang seperti kamu, Nyok. Udah lah, Nyok. Kita cari cewek lain aja. Masih banyak cewek di dunia ini, Nyok. Gak cuma Ria. Nyanyinya banyaknya. Gampang, Nyok. Ambil HP-mu. Install dating.com. Di situ kamu tinggal pilih. Mau yang mana, mau yang kayak apa aja. Ada semua. Nyanyi-nyanyu, Nyok. Nyami. Anu mau numa nyanyi-nyanyu. Nyanyi-nyawaannya. Nyanyi-nyanyi. Jadi pasangan tidak semudah itu loh Pak. Ya usaha dulu Pak. Kalau nggak usaha, mana mungkin dapat? Nggak usah Pak, saya nggak mau. Mau lah Pak. Nggak Pak, nggak. Mau? Nggak. Mau? Nggak. Mau? Nggak. Mau? Nggak. Mau? Gimana cara nyanyinya dari cewek? Harus mau. Mau? Nggak. Mau? Nggak. Mau? Nggak. Mau? Nggak. Mau? Nggak. Langsung pukul. Nggak. Mau? Langsung pukul, Om. Ah, coba pegang telinganya dulu, Om. Pegang telinganya, masa nggak berani? Hei, sudah. Kenapa sih, ya? Bapak sama Mas Sunarto tuh yang kenapa? Siang-siang gini ribut. Ini loh, Yat. Pak Sunarto itu tak sarankan untuk mencari pendamping hidup. Malah nggak mau dia. Bukannya apa, Nadayat? Ribet. Ah, nggak ribet kok. Kalau cuma cari pasangan, pakai aplikasi dating.com.
Nyenyo baru install tadi. Hah? Cari pasangan kok dari aplikasi? Mana dapat? Mustahil. Nyenyas. Aku menyamar pasangan nyi. Wah, mantap nyok. Aku mau panjang nyanyi yuk. Ayo, nyanyang. Apa tadi nama aplikasinya Nadayat? Mau juga. Dating.com om. Jadi om, dating.com itu adalah platform komunikasi digital terbesar di dunia om. Yang menyediakan lingkungan yang aman, menyenangkan, dan terjamin om Sunarto. Kalau cari teman dari luar negeri, bisa kan Nadayat? Oh bisa om. Platform ini memiliki ribuan pengguna di seluruh dunia om, dengan latar belakang dan budaya yang berbeda-beda. Install sudah pak, biar cepat dapat istri. Nggak bosan nggak pacar di bujang lavo. Iya pak, iya pak. Sudah install nih, terus gimana? Setelah mendaftar, om akan mendapat pesan dan perhatian dari berbagai orang seluruh dunia om. Om tinggal scroll-scroll aja, kalau cocok tinggal chatting deh. Oh, om coba ya. Oh, ini kayaknya cocok Nadayat. Wah, langsung aja ketemuan Pak Sunarto. Iya pak. Ada waktu luang kah? Ketemuan yuk. Eh, kayaknya dibalas Tom. Dia mau ya. Alhamdulillah. Asli mau ketemu sama Om Sunarto. Di foto sih cantik. Ya pasti cantik banget lah. Di foto aja kayak gitu glowingnya. Ah, Bapak gak percaya ya. Paling itu loh, foto palsu. Kita tunggu aja ya. Eki. Sunarto. Silakan duduk. Sudah lama nunggu. Enggak, baru aja. Sama siapa kesini? Kebetulan sendiri. Oh, sendiri. Tinggal di mana? Sini-sini aja. Dekat sini aja kok. Kok bisa sih Om Sunarto dapat cewek kayak gitu? Benar-benar. Kalau memang itu calon istrinya Pak Sunarto bisa move on dari mantannya yang dulu. Kelihatannya serasi banget ya mereka. Kamu percaya zodiak nggak? Nggak percaya, yang kayak gituan. Iya, sama aku juga nggak percaya. Jadi kamu apa? Aku Aries, kamu? Kambing. Aduh, lama banget sih, udah kebelet lagi. Kok masuk toilet laki-laki? Jangan-jangan harus saya kasih tahu Pak Sunarto biar nggak menyesal nanti. Pak Sunarto, gawat nih. Mendingan kita pulang aja Pak. Ayo Pak. Pulang Pak. Eh, kenapa kau pulang cepat-cepat Pak? Ternyata lagi laki-laki ya. Laki-laki Pak. Pak Mamir tahu dari mana? Saya lihat sendiri. Ternyata dia masuk toilet laki-laki ya. Sunarto. Mereka siapa? Katanya sendiri. Ini ke kera 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 monyet. Kerabat. Ngaku kamu. Kamu laki-laki kan? Pak,
jangan pasal tuduh lah. Sembarangan, saya ini perempuan tulen ya. Nih, kalau nggak percaya, lihat tete saya. Tuh. Alhamdulillah, syukurlah. Wanita asli. Udah, hubungan kita nggak usah dilanjutin. Waduh, jangan gitu. Kasihan Om Sunarto, gak usah pikirkan bapakku. Emang agak blow on orangnya. Kalau aku lanjutin, aku bakal berurusan terus sama kalian-kalian ini. Jangan sedih Om Sunarto, jangan nangis. Eki. Tenang Pak Sunarto, tenang. Apa sih, duduk-duduk orang sembarangan. Mana orangnya denger lagi. Aduh, maaf Pak Sunarto ya. Gara-gara saya, Pak Sunarto gagal berjodoh. Sudah Om, jangan sedih terus. Masih banyak kok perempuan di dunia ini. Om, ingat peribahasa Om. Yang hilang tumbuh, silih berganti menjadi satu. Itulah Indonesia Om. Cewek gak cuma satu di dunia Om. Cari aja lagi di dating.com. Iya juga ya. Gak boleh terus-terusan sedih. Hah, dapat nih. Langsung ke teman Om. Ingat Pak, jangan ngerecokin lagi. Kasihan Om Sunarto. Orang yang penurut, apalagi kalau sama orang tua. Wah bener tuh, kalau sama orang tua harus berbakti. Setuju. Ngomong-ngomong, gak apa-apa kah kalau umur kita beda 20 tahun loh? Oh, itu sih gak masalah. Kalau kata orang tua saya, umur itu gak jadi masalah. Yang penting itu sifatnya. Ah, jadi penasaran dengan orang tuamu. Pengen ketemu langsung. Boleh, besok aja sekalian ngelamar, gimana? Hah? Melamar? Iya, soalnya kata orang tua saya, sesuatu yang baik itu jangan ditunda-tunda. Apalagi pernikahan. Alhamdulillah, akhirnya! Anjay, langsung nikah aja mereka. Gampang gitu ya dapat istri. Kayaknya cewek itu emang idaman Om Sunarto. Bapak mesti ucapin selamat ke Pak Sunarto. Bapak mau kemana? Selamat ya Pak Uzumaki Sumarto. Akhirnya. Uzumaki? Kamu dari klan Uzumaki? Iya. Ada apa dengan klan Uzumaki? Kata orang tua saya boleh nikah sama siapa aja, kecuali sama klan Uzumaki. Bapak lagi. Om Amir. Ada yang salah, tak? Ya salah. Pokoknya kali ini, Pak, jangan ganggu Om Sunarto lagi. Malam ini kita cuma bisa beli aqua, Pak. Iya, pokoknya Om Amir kali ini diam aja ya, biar Om Sunarto yang usaha. Om Sunarto mana ya? Gak kelihatan. Tempat ini kok gelap banget, Ciat. Kacamata aja lepas dulu, Pak. Juga ya dari tadi. Serasi ya mereka. Cie, cemburu cie. Pelayan mas. Oh iya, pelayan. Lucu banget kamu. Selera humormu bagus. Aku suka laki-laki kayak kamu. Aja.
Oseng-oseng dinosaurus satu ya. Kalau kamu apa? Sama main aja kayak masnya. Oke. Kamu tahu gak mas, dinosaurus itu makanan kesukaan aku loh. Hah? Kamu suka makan dinosaurus juga? Aduh, sama lagi. Iya tahu mas, aku suka banget sama dinosaurus. Nanti kalau kita berumah tangga, aku bakal masakin kamu dinosaurus tiap hari. Wow, senangnya tiap hari makan dinosaurus buatan kamu. Nanti kamu masakin apa aja? Oh, nanti masakin apa yang suka dinosaurus. Terus aku masakin. Ini gak kalah cantik juga. Ini sudah jodohnya Om Sunarto, aku yakin. Bapak, jangan lagi ya ganggu Om Sunarto. Iya, Bapak juga mau lihat Om Sunarto bahagia ya. Ih, kamu kok main HP terus? Simpan ya HP. Kamu lihat aku dong. Kamu kapan nikahin aku? Secepatnya. Eh tunggu dulu. Sebelum makan, kita berdoa dulu. Wah, saya suka nih. Ide bagus banget. Ayo mulai. Waduh, beda server. Nyamaknya nih. Nyanyi. Yuk. Nyanyi, kamu yang apa nyanyi? Tadi aku naik ojol. Mau anaknya ya? Boleh, boleh. Eh, kamu naik apa? Nyanyi. Amin. Makan yang banyak ya? Iya. Kamu aku suapin gak? Gak usah. Padahal udah cocok banget itu. Ya gagal lagi om. Padahal udah matching banget loh om. Padahal kita punya kesamaan yang sama, makanan yang sama, olahraga yang sama, pokoknya semuanya sama. Tapi servernya yang berbeda pak, itu yang bikin bapak berat. Iya, itu yang beda. Sudah om, minumanku udah habis. Kita pulang aja ya, udah malam. Besok kita cari lagi ceweknya. Gak usah hubungin aku lagi. Ini mbak. Ini udah kesekian kalinya Om Sunarto mendapatkan cewek dari dating.com. Ria, kamu sudah pantau kan cewek itu bagaimana? Sudah Yat, dari riset yang aku lakukan, cewek ini suka jus melon. Bagus, sudah siapkan jus melonnya. Sudah Yat, oh iya, cewek ini suka lagu jazz. Aku sudah kasih tau Nyok kok. Nyok, kamu siapkan playlist lagu jazz. Nyanyat, aman. Aduh, ini gak berlebihan kan ada Yat? Om, gak ada yang berlebihan dari menyiapkan musik dan minuman. Biasa aja itu. Maksudnya bapakmu. Ini demi keberhasilan Om Sunarto juga. 5 menit lagi cewek itu datang. Segera ke posisi. Siti? Iya, Sunarto.
Sana dulu, Pak Mir. Dia kenapa? Enggak, itu keluarga saya. Harus gitu kan. Kalau enggak, bisa gigit. Liar. Silakan duduk. Iya. Aduh, kenapa gak pindah dari tadi sih, Bapak? Bikin first impressionnya jadi gagal ini, jelek. Ini salahmu, mana bisa Bapakmu pindah kalau diikat? Aduh, pemulaan yang uyuk inyet. Minyak, nganyak-nganyak, mamain. Tenang, perempuan itu suka surprise. Wah. Jadi senang kalau disiapin jus melon. Oh iya, aku sudah siapkan minuman kesukaan kamu. Jus melon. Jus melon? Iya, melon. Ini kan makanan kesukaan kamu dari kecil sampai sekarang. Aku itu alergi melon, tahu? Hah? Alergi? Iya, terakhir aku gak sengaja minum jus melon. Aku kejang-kejang. Aduh! Kamu alergi ya? Waduh, risetmu gak bener ya? Iya, maaf ya. Gimana sih kamu kok tolol banget? Tapi kamu suka lagu jazz kan? Iya, aku suka banget itu. Aku sudah siapkan lagu jazz untuk menemani makan malam kita. Wah. Nyok, langsung putar lagu jazz. Ngenyet. Sopi. Nyok, upgrade premium. Aduh, cepetan skip iklannya. Nyamanat. Tanpa tapu. Asik kan? Saya senang loh dengerin lagu jazz. Kamu suka kan lagu jazz? Aduh, ini itu bukan lagu jazz. Hah? Bukan? Iya. Oh, ini bukan lagu jazz. Yuk, bukan lagu jazz. Ganti. Udah, gak usah diganti. Aku bisa kok dengerin semua lagu. Kita pindah meja aja ya, yang lebih jauh. Boleh. Ayo. Jadi kamu ke depannya mau ngapain? Ke depannya bisa sama kamu terus. Emang caranya gimana? Yakin aku mau? Ya harusnya sih kamu mau. Caranya? Ya kita lebih serius gitu. Serius yang gimana? Ini sudah jodohnya Om Sunarto. Aku turut senang. Akhirnya Om Sunarto menemukan tambatan hatinya yang sangat mempesona dan sesuai spek dirinya. Aku mau ngomong sesuatu. Apa tuh? Kok serius banget? Sebenarnya Kumis? Kamu mau kan terima aku dengan kekuranganku? Hah? Kumis? Kumis kita sama. Kamu cantik banget. Kamu suka? Oh. Iya. I love you so much. Wah, Om Sunarto makin bahagia. Kalian temannya Om ya, ntar calon tantemu. Wah, Om Sunarto bisa aja kalau gombal. Krik krik krik.
nih. Nyanyinya orang tua nyanyi ini. Ini kan onyoknya. Akhirnya happy ending. Sekarang harus siap-siap. Apa sih? Maulah, Pak. Enak kok. Enak. Shin. Maulah, Pak. Enak kok keluarga itu, Pak. Ada yang makanya lu terus tambahin. Apa tadi aplikasinya nadanya? Begitu kan? Install dong, Pak, biar kamu gak jomblo apa? Jomblo apa? Install sudah, Pak. Enggak bosan enggak Pak Sunarto jadi bintang kok. Install dong, Pak. Benar. Iya, kalau kata orang tua saya, sesuatu yang baik itu jangan di tar. Ulang. Jangan ditunda-tunda. Alhamdulillah, akhirnya. Gampang banget Om Sunarto buat nikah. Loh itu kan. Gampang. Selamat Pak ya, Ujung Mangki Sumarto. Kata orang tua saya enggak salah, bukan enggak boleh. Saya boleh. Tinggal di mana? Ah, ya apa sih? Pak Sunarto pasti bisa move on kayak mantannya dulu. Dari mana apa nih? Dari mantan. Bener-bener apa lupa aku? Bener-benernya di koma dulu. Bener-bener. Lempar. Ayo Pak, pulang Pak. Kenapa kau pulang cepat-cepat Pak? Ternyata dia laki-laki ya. Lagi-lagi, Pak. Om Amir tahu dari mana? Kamu enggak gini. Berhenti. Saya lihat sendiri, ternyata dia itu laki-laki. Dia itu masuk toilet laki-laki, bentar. Heran. Mampus, kampus. Sunarto. Om, gak ada yang berlebihan dari menyiapkan musik dan minumannya. Tenang, perempuan itu suka surprise. Jadi dia sudah senang dipesanin. Ih, kenapa sih dipesanin terus? Nyaring. Oh, nyaring ya? Disiapkan. Oh iya, aku sudah siapkan mie jus. Jus kesukaan. Hah? Kumis? Aku suka banget. Aku is kita sama. Kuryuk. Unyik. Nadayat, ayo kita pulang. Sekalian temanin Om antar tante barumu. Calon tante baru. Calon. Aku loh enggak suka tuh. Yuk. Nadayat, ayo pulang. Sekalian temanin Om ya. Antarin calon.